Berawal dari panggung rakyat Putri Kemuning, para peserta fun bike yang berasal dari berbagai komunitas yang ada di Bumi Berazam sangat antusias dalam mengikutinya. Turut hadir dalam kegiatan yang kedepannya akan dilaksanakan secara rutin tersebut, Kapolres Karimun, Bupati, dan Lanal dan Dandim 0317 TBK, serta jajaran SKPD dan masyarakat. Selain itu juga, di sela-sela sebelum dimulai kegiatan fun bike, telah dilaksanakan deklarasi pemilu damai yang diikuti oleh seluruh peserta dan juga dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Karimun. Di sela-sela kegiatan, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia menjelaskan kegiatan yang baru pertama kalinya dilaksanakan tersebut, pelaksanaannya sendiri bersepeda dengan pihak Bank BRI dan SKPD. Sosial fun bike ini memang baru pertama kali kita laksanakan. Pelaksanaannya yaitu kita bersepeda bersama dengan BRI, terus kemudian dari FKPD, terus kemudian dalam rangka kegiatan ini adalah dalam rangka HUT lalu lintas yang ke-63. Dalam kegiatan ini melibatkan komunitas pecinta olahraga sepeda yang ada di Kabupaten Karimun. Ini karena ini kegiatan BRI, mudah-mudahan BRI dapat melaksanakan kegiatan tahunan. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosial fun bike dalam rangka hari ulang tahun dengan Polantas yang ke-63 tahun yang telah diikuti oleh sekitar 200 peserta dengan rute sejauh 10 km tersebut, selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga sebagai ajang untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas terhadap sesama pengguna jalan. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.